Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CBA Outdoor. Kali ini saya akan mengetes akurasi senapan angin Predator Sunder Bolong buatan dari Bos RD Hamzah, Dokter Andes Hamzah di Kabupaten Batanghari. Oke, nggak usah lama-lama, kita tes akurasinya. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules. Kita buatkan satu lubang ini di sana. Nah, sini aja ya. Sudah, oke, di situ ada satu lubang baru. Kita buat tambahin. Oke, ke bawahnya dikit. Nah, kita buatkan lubang lagi. Oke, tepat. Tambahin. Oke, belum satu lubang. Kita tambahin lagi. Oke, mantap, masih belum satu lubang. Tambahin satu kali lagi biar tambah mantap. Oke, mantap sekali Pak Bos, masih pun satu lubang di situ udah untuk senapan. Ya, tanya akan lulus dan ini barangnya. Ini ya barangnya Predator Sunder Bolong sesuai pesanan. Untuk akurasinya oke sekali tentunya. Untuk laras pilihan dari kami, merekam dari kami, panjangnya kurang lebihnya 65 cm, alur 12, OD 13, sana perjamnya udah pasang. Ini manometernya Rabu 500 cc untuk 8 cincin. Untuk chamber ini seri 7, pegangan kipori, triggernya mat. Popper GTR ori ini setelan powernya. Ini ada safety triggernya, kalau ke belakang itu safety. Coba. Nah, ini ya. Nah, ini kalau ke belakang ini nggak bisa jedot. Kalau ke depan ini. Nah, jedot ya. Oke. Lanjut untuk bonusnya apa aja, ini belinya ada telespik juga. Nah ini ya, telespik, mini circulas, dan bonus. Kita belinya dulu, belinya telespik, terus mini circulasnya belum ada, belum disiapkan sama adminnya. Untuk bonusnya tadi peredam udah pasang, ini ada tali sandang, kandungan peluru, peluru tes, SPKS, dan kalender, dan tas.